Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Pepe. Hari ini nggak begitu dingin. Ini malam hari ya teman-teman. Malam hari, petang dedet ya. Majikan saya ngomong tadi, kamu nanti nggak usah pulang masak. Oh yes. Seneng banget pokoknya ya. Ya Allah, anak teletongnya Gusti. Jadi hari ini Allah Akbar, kegiatanku ya masak kanggo bojo. Mana si ikan sayur ya? Ini ikan sayurnya tuh tadi siang, sekarang tinggal manasin. Wah, gede-gede udah coba tapi enggak. Kita kasih gobes ya teman-teman, biar ada sayurnya. Ini ada lele juga. Ambunnya seger banget. Soalnya tak kasih kencur. Ya. Dan ini suasana malam di kandang ya. Sapinya pada tidur. Karena dapur sama ini yang tahu keseharian saya. Nah, dapur sama kandang itu jadi satu. Gue mau ngomongin sendiri teman-teman. Nggak tahu kemana masih. Masih di mana? Masih ngecek-ngecek. Sebentar. Keluar kali ya. Misalkan saya mau pulang sendiri ya, mau manasin sayur sendiri. Sudah selesai makan. Ini mas sudah selesai masak ya. Ini masker tak buka. Saya mau cuci tangan. Banyak wah. Ada merah muncah. Mangan warek sudah turu ya. Ya Allah, tanya tuwe. Gak usah diguyu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Teman-teman kan banyak yang nanya ya di komentar itu. Mbak, sampai apanya Mbak Tina XL? Saya enggak siapa-siapanya Mbak Tina XL. Saya penggemar Mbak Tina XL. Kok selalu ngomong kayak Mbak Tina gitu terus. Tak pikir sampean Mbak Tina XL apa saudaranya Mbak Tina XL gitu. Enggak, rumah saya jauh teman-teman. Rumah saya itu ada Jawa Timur ya, dan rumahnya Mbak Tina XL itu ada di Jawa Tengah. Nah, saya juga enggak kenal sama Mbak Tina itu, enggak kenal. Cuma saya sering nonton YouTube Mbak Tina XL. Sering nonton YouTube emak itu juga sering, cuma saya enggak, bukan saudaranya ya, saudara dari Nabi Adam sih, saudara dari Nabi Adam. Kalau waktu itu udah pernah tak yakin ya, masih ada yang nanya lagi. Ora popo, matur nuwun pokoknya. Berarti kan kalian sing
takok koyo ngono kuwi perhatian dengan saya gitu wes, intinya matur nuwun banget. Moga-moga iso ketularan rezekine Mbak Tina XL ya teman-teman. Pulang dari Taiwan, YouTube berkembang, berjalan lancar banget, rezekinya lancar banget, alhamdulillah. Mbak Tina ya, ini aku ngomongin Mbak Tina ya. Dan pulang keadaan hamil, wah rezeki yang maksudnya rezeki yang sangat-sangat indah banget. Bener nomplok banget rezeki Mbak Tina XL ya. Dan untuk teman-teman, saya minta doanya semoga saya bisa ketularan seperti Mbak Tina XL ya, seperti Mbak Isayang, seperti Mbak Tina, pokoknya sehat, doain saya sehat, doain saya sukses seperti mereka ya. Saya udah jaluk muluk-muluk kayak mangan lagi. Ya wong urip setan jaluk. Pulang bisa membahagiakan orang tua. Pulang bisa membahagiakan saudara-saudarane, masya Allah. Surga banget ya, nikmat banget. Siapa sih yang gak pengen punya Mbak Tina? Enggak ada. Semua pasti pengen. Saya pernah DM di Instagramnya sekali saja. Tapi saya enggak kenal Mbak Tina langsung gitu enggak. Ya, semoga saya bisa ketemu ya. Enggak tahu itu di mana. Nah, misalnya Allah mempertemukan saya dengan Mbak Tina, ya alhamdulillah banget. Sesuatu yang terindah berarti ya. Ketemu Mbak Tina. Ketemu Mbak Ani XL. Ya sebenarnya pengen ketemu semuanya gitu, ketemu Ma XL, cuma rumah saya jauh teman-teman, rumah saya jauh banget dari tempat, dari rumah saya ke Mbak Tina itu jauh banget. Kalau rumah saya dengan Mak Dames itu deket, apaan sih angkringannya itu deket banget. Kalau seandainya ketemu dengan Mbak Tina itu rezeki saya yang masya Allah nomplok plok plok ya. Semangat untuk kalian semua yang di Taiwan, hati-hati, jaga kesehatan, musim dingin. Bajunya harus tebal ya teman-teman. Mangane kudu arek. Ben wetenge iki enggak kosong karena dalam keadaan dingin ya. Dan Mbak Tina itu makan apapun itu didelok enak banget. Keadaan hamil pun dia mangane seger ngono loh. Muka-muka aku bisa kaya ngono ya teman-teman ya. Pokoknya dungone
doa dari kalian ya matur nuwun, support dari kalian ya matur nuwun. Ya sudah. Subscribe ya, aku matur nuwun banget. Yang belum subscribe ayo di subscribe. Alhamdulillah rabbil alamin karep balunge. Karep balunge dan saya mau mandi, belum mandi ya teman-teman tadi karena saya harus nyiapin itu kegiatan saya sendiri ya. Dan cukup sampai di sini wis lewomu banget ki. Kayak wis kayak apa Mbak? Kayak wis meh kayak Mbak Tina lemune. Omongannya blekenak-blekenuk teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.